Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara memasang tali busur. Oke. Yang pertama, pada tali busur ini kita bisa lihat ya di sini ada perbedaan. Ini untuk meletakkan anak panah. Menyangga. Yang apa istilahnya ya? Nah, kita lihat ketika kita menyemakan ya. Enggak tahu istilahnya apa ini. Nah, kita lihat di sini. Ini pas enggak? Enggak kelihatan bedanya. Enggak kelihatan ya? Yaudah ya. Ini coba kita lihat kalau dibalik ini. Enggak pas. Kalau pas dibalik kelihatan kan kalau ininya lebih condong ke tempat melesatnya anak panah. Nah, berarti ini yang benar posisinya. Terus kita kaitkan. Ini tali busurnya kita posisi di tangan kiri dan busurnya kita posisi di tangan kanan. Kemudian yang ujungnya ini, ujungnya ini kita kaitkan di kaki kiri. Ya, kaki kiri ya. Terus kita kaki kanan kita melewati busur. Dan belengkokkan. Yap, dan kaitkan. Selesai. Yap. Sudah siap? Benar kan? Ini bagian sini. Bagian sini. Sudah. Bye.